PT KAI Divre 3 Palembang mewajibkan syarat vaksinasi ketiga atau booster bagi penumpang kereta api jarak jauh usia 18 tahun ke atas. Sedangkan pelanggan usia 6 hingga 17 tahun wajib telah melakukan vaksinasi kedua. Kebijakan ini berlaku untuk perjalanan keberangkatan mulai 30 Agustus 2022. Aturan tersebut sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 tahun 2022. Sebelumnya, penumpang yang belum vaksin booster masih diperbolehkan melengkapinya dengan hasil negatif RT-PCR. Namun mulai 30 Agustus, hal tersebut tidak berlaku lagi. Sejak berlaku, calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik kereta api. KAI Divre 3 terus mensosialisasikan aturan baru tersebut ke masyarakat. Mulai tanggal 30 Agustus tahun 2022, bagi para calon penumpang kereta api yang telah berusia 18 tahun ke atas, wajib melakukan vaksin booster. Hal ini menyesuaikan dengan terbitnya surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 84 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri untuk transportasi perkereta apian. Untuk pelanggan usia 6 sampai 17 tahun wajib telah dilakukan vaksin kedua. Saat ini KAI Divre 3 mengoperasikan sejumlah kereta api jarak jauh, antara lain KA Bukit Srelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang. Untuk KA Komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau yang beroperasi hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.